apa, Neng? Gimana sih? Mbak, kok gak liat? Saya bantuin ya, Pak, ya. Pelan-pelan ya, Pak, ya. Iya, iya. Tangga-tangga. Iya. 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 Ini berasnya berapa kilo, Pak? 48. 48 kilo. Seberat badan saya dong. Pelan-pelan ya, Pak. Iya, iya. Pak Bon udah berapa lama kerja di sini, Pak? Udah lama, Bu. Udah berapa tahun kira-kira? Sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahun. Iya. Iya, pelan-pelan, Pak. Ya ampun. Capek juga ya, padahal bantu dari atas loh. Mau turun. Nih, pegang dulu, biar nggak jatuh. Nyangkut kakinya. Ntar, Pak. Wah! Sama, oh ya, sama Pak Bohan. Mana? Saya bantuin Pak Bohan ya. Kita berdua, Pak, bawanya, Pak. Iya. Ujung sini belum dipegang. Ayo, Pak, kita bawa berdua, Pak. Saya ujung sini. Ini berat banget. Waduh. Waduh. Ini kayaknya encok nih. Bentar, Pak. Aduh, Pak. Kuat nggak, Neng? Capek, Pak, capek. Seberat ini. Neng. Iya, Bu. Ada apa rame-rame kayak gini, Bu? Saya ya. Oh, ya, saya mau minta maaf, Bu. Sebelumnya saya belum izin. Jadi, saya kan dari Jakarta. Saya kesini tuh mau penelitian. Ini kebetulan saya buat tim saya buat bantu dokumentasi gitu, Bu. Boleh kan, Bu? Ya, kalau mau nyari penelitian, ya, mohon ya, jangan mengganggu. Iya, Bu. Pembelinya banyak buat kepentingan yang sakit ya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, ya. Iya, makasih, Bu. Neneng, bangun, nih. Pak Buannya. Waduh, nggak kuat nih. Bantuin, Neng. Bantuin, nih. Mana nih, mana nih? Pak, ini saya. Kuat, Pak, saya. Emang kuat. Semangat. Kalau boleh tahu upahnya ngangkat apa kuli angkut tuh berapa, Pak? Ya 30.000. Ya udah bagaimana tuh, Neng? Ini anak istri. Bapak tetap semangat ya. Semangat. Semangat pas dulu dong. Ayo lagi, Pak. Ayo. Pak, jatuh, Pak, berasnya. Oh, jatuh. Iya. Angkat, Neng. Kuat nggak, Neng? Enggak, aku. Aduh. Ntar gue pas sendiri angkat. Iya, Pak. Pak, ya. Ini Bapak tiap hari kerjanya emang di tempat ini atau gimana? Kalau di sini ada lagi, Neng, buat sambilan kerja. Oh, gitu. Sambilan tuh contohnya kayak gimana, Pak? Itu nyangkul. Nyangkul? Nanam singkong, gitu. Oh. Ya ampun, Pak. Gimana sih? Pak. Kok gak lihat-lihat? Aduh, Pak, maaf ya, Pak. Saya gak tahu. Ya terus gimana ini kayak gini aku? Ya udah, saya ganti apa ya? Ya, bukan masalah ganti. Harusnya dilihat-lihat dong, Dek. Gitu jalannya, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Saya minta maaf. Ya, kerja-kerja. Ya. Ya, terus gimana? Aku mau ganti ini ya? Saya ganti aja ya, Pak ya. Berapa, Pak? Udah, Neng. Pakai ya, duit Bapak aja, Neng. Nggak usah, Pak. Nggak usah pakai duit saya aja. Duit Bapak, 20 ribu. Ini, Pak. Udah. Saya bantu ini. Harusnya lihat-lihat ya, Pak ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Aku dimarahin sama juraganku gini. Ya. Karena kalau nggak diganti ini kan gelasnya pecah. Piringnya pecah. Gimana? Kan gitu. Kuat nggak, Neng? Iya, Pak. Bantuin dulu.
Udah Pak. Udah Neng, kuat. Jalan lagi, maaf ya Pak ya. Ya, hati-hati. Maaf Pak. Ini rumahnya Bapak. Iya. Bapak udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Lama, Neng. Sekitar 20 tahunan tinggal di sini. 20 tahun di sini? Anaknya Bapak ada berapa? Ada 3, Neng. Ada 3? Iya. Itu yang pertama yang mau lamaran tadi, kan? Iya, yang mau lamaran tadi. Terus yang kedua, umur? Umur 21-an lah, cewek. Kalau yang ketiga, yang terakhir? Yang terakhir 7 tahun. Oh, masih kecil yang masih terakhir? Masih kecil, baru SD. Tidak terbayang bagaimana keluarga ini hidup dalam rumah yang kondisinya tidak layak. Sungguh jauh berbeda dengan keadaan rumahku. Rumah ini masih menjadi satu-satunya tempat bernaung bagi keluarga Pak Boang. Walaupun banyak ancaman di dalamnya. Oh, ini Tante kerjaan sampingan juga ya, ngupas bawang ya. Emang kalau ngupas bawang Teh gajinya berapa sih Teh? Upahnya? Sekilonya 1.000. Sekilonya 1.000. Yeah. Sehari Tete bisa dapat berapa kilo nih? 4 kilo. 4 kilo lumayan juga ya Teh ya buat bantu-bantu. Ini Tete ngerjainnya sendiri atau dibantu? Sama ibu. Sama ibu dibantu sama ibu. Iya. Ini bolong-bolong kayak gini kamarnya tikus nggak masuk Teh? Masuk. Tikus masuk. Terus Tete biasa tidur ada tikus masuk gitu. Iya. Tete kenapa nangis? Teh. Tete nggak boleh nangis dong. Kenapa Teh kalau boleh tahu kasihannya? Sedih ngeliat rumah keadaan begini. Kalau lebaran nggak ada keluarga nggak ada yang kesini. Kenapa nggak ada yang mau kesini Teh? Rumahnya jelek. Si Bapak. Gini ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini lagi bantuin Tete ngupas bawang. Ini Bapak nggak risih atau gimana kalau misalnya tidur terus di sampingnya ada tikus, banyak nyamuk? Itu takut Neng. Oh, takut. Takut digigit. Itu kalau nyamuk kan udah biasa banyak nyamuk mah. Terus kalau ini misalnya hujan gimana Pak? Kan atapnya bolong-bolong juga kan? Ya nggak apa-apa sih. Kadang-kadang pada minggir yang nyari yang tempat yang kagak bolong. Rumahnya gitu. Pernah banjir nggak Pak rumahnya? Belum pernah Neng. Pernah? Iya. Terus kalau banjir gimana Pak? Ya pada diri di depan di sini pinggir. Oh, terus Bapak gitu. Tidurnya di mana kalau banjir gitu? Jadi ya, numpang sama tetangga. Ini kamar mandinya ya Teh? Iya. Ya ampun. Ini kebuka kayak gini. Huh, tahu? Aduh, aw, oh, itu kepreset apa sih sabun ya? Ya ampun, basah. Ini kamar mandinya nggak ada tutupnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya ya? Ada Bu. Oh, ada orangnya. Maaf, bentar. Saya ini Bu, saya mau lihat-lihat rumahnya boleh ya? Boleh. Ini kamarnya yang mana ya? Oh. Kamarnya sini ada. Ini rumah dijual kan? Dijual Neng. Saya mau jual tinggal di mana Neng? Ah, emang Ibu tinggal di sini? Tinggal sini. Tapi saya dapat infonya dari, aduh saya lupa lagi namanya Bapak siapa. Itu bilang katanya rumah ini sama tanahnya sih, karena kan rumahnya mah saya lihat. Ya ini mah paling tinggal dirobohin aja gitu. Ibu siapa namanya? Bu Ina. Oh Ibu Ina, ya. Sarima. Iya. Iya. Bapak? Bapak Boan. Pak Boan, iya Rima. Jadi saya udah dapet kabar nih. Katanya tanahnya dari yang ujung sana
ke ujung situ tuh, sebelah situ dikit, itu katanya dijual. Saya sih nggak mikirin rumahnya, orang rumahnya kan juga udah pada bolong-bolong. Dijual aja Bu rumahnya buat bantuin Iman nikah. Siapa yang mau nikah? Anak saya, Iman. Ya kalau misalnya dijual nanti saya bapak tinggal di mana? Ya tapi gini Pak, saya kan udah dapet kabar, katanya udah lama sih, katanya ada yang ada tanah tuh dijual. Saya kan ini bikin kontrakan gitu. Nah ini mah rencana emang mau saya robohin. Terus ya lumayan lah, dapet 2-3 pintu mah dapet. Gitu ntar mau saya tingkat. Bener deh, saya udah ngeliat banget. Jadi saya udah tahu kemarin di fotonya juga ini. Nih bapak cek deh, nih lihat ya gambarnya. Ini rumah sini kok, orang pintu-pintunya, warna-warnanya, genteng-gentengnya mah sama. Ini, coba dilihat Pak. Bener. Coba Bapak lihat deh. Saya mah nggak mungkin bohong. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Oke, terima kasih telah hadir sini. Anugerah bedah rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Buan, ya, usia 50 tahun. Beliau berprofesi sebagai seorang buruh panggul di pasar. Ya. Saya minta kalian semua siap. Sebelum rubuhkan atau membongkar, ada pertanyaan? Ada Pak. Perencanaan rumah Pak Buan bagaimana Pak? Untuk perencanaan rumah Pak Buan, ya, posisi seperti ini, seperti semula. Kita hanya ada rubah atap, ya. Gambar perencanaan, ikuti yang sudah saya buat. Alhamdulillah kali ini kita dibantu oleh warga, ya. Terima kasih para warga yang telah membantu pembedahan rumah Pak Buan kali ini, ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Kau paham? Paham! Siap? Siap! Semangat! Semangat! Oke, terima kasih. Terus. Bedah rumah! Selamat! Oke, assalamualaikum Bapak, Ibu, ya, Bapak. Iya. Udah siap rumahnya untuk saya rubuhkan? Iya Pak. Udah ikhlas? Ikhlas Pak. Oke, saya hanya minta bantu doanya biar yang kerja selamat, aman, sehat, dan hasilnya bisa maksimal, manfaat untuk Bapak sekeluarga. Iya. Oke, Bapak atau adik bisa mau ikut bantu, narik silahkan. Kalau mau, silahkan. Ya nggak, ya nggak apa-apa. Lebih bagusnya ikut, ya. Ada jaga Ibu aja, Bapak aja bantu narik. Ikuti apa-apa dari saya. Hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam warga Kampung Nangrang, apa kabarnya? Baik! Alhamdulillah kalau memang kabarnya baik dan di kesempatan yang baik kali ini pun kami tim bedah rumah akhirnya dapat menyelesaikan pembedahan rumah Bapak Boan dan juga mengantarkan kembali keluarga Bapak Boan untuk melihat rumah barunya. Yang semoga rumah baru ini bisa menjadi semangat baru dan memberi harapan baru untuk keluarga Bapak Boan. Dengan semangat dan harapan baru tersebut, insya Allah juga menciptakan kebahagiaan untuk Bapak Boan dan juga seluruh warga di sekitarnya. Untuk itu, apa sudah siap melihat rumah baru Bapak Boan? Ya. Miriam, sebelumnya mau ucapin makasih buat teman-teman yang tadi Marawis, tepuk tangan dong. Mereka udah latihan kebetulan dari 2 tahun yang lalu, betul ya? Khusus hari ini. Terima kasih ya semuanya ya sudah hadir ya. Dan tentunya di episode spesial Bedah Rumah kali ini kita juga yang mengucapkan terima kasih karena keluarga Bapak Boan didampingi oleh tamu spesial kita pula. Ada Faina Bila dan juga ada Gracia Inti. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga kita doakan selalu sukses dan sehat. Amin. Selalu. Amin. Bapak Boan, Ibu, kemudian Iman dan juga Husna sudah siap? Baik, kalau begitu bersama-sama nantinya kita menghitung mundur dari 3 sampai dengan 1 lalu bersama-sama mengatakan buka ibadah. Baik, kalau gitu langsung saja kita balik ibadah. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur bersama, kita mulai dari 3, 2, 1, buka. Bapak Ibu, satu lagi ada rezeki yang ingin disampaikan oleh tim bedah rumah buat Pak Boan sekeluarga. Pak Boan, Bu Ima, Iman, khususnya buat Iman. Iman, ini ada satu sepeda beserta dengan modal untuk berjualan. Minuman keliling yang tujuannya insya Allah bisa dijadikan untuk Iman melangkah. Karena pernikahan tidak hanya bermodalkan cinta ataupun rasa semata. Tapi juga ada kerja keras, ada pengorbanan. Dan semoga ini bisa dijadikan untuk Iman mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan sendiri. Ya, dan jangan lupa kalau nanti Iman sudah memiliki rezeki berlebih, ada kedua orang tua yang juga harus dibahagiakan. Ya. Kalau begitu, sekarang kita akan ke sini. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini satu lagi keluarga Indonesia yang diwujudkan mimpinya oleh Bedah Rumah dan GTV. Tepatnya adalah keluarga Bapak Boan. Yang mulai malam ini sudah bisa tidur nyenyak tanpa khawatir